Oke, selamat sore Tribunal. Saat ini kami sedang berada di Taman Prestasi Surabaya, yang dimana di sini akan digelar musik jazz, yang dimana musik jazz ini akan dibawakan oleh Fusion Jazz Community, yang dimana di sini mereka akan menggelar musik di tengah Sungai Kalimas dalam rangka menghidupi wisata Sungai Kalimas. Oke, habis ini mereka akan menaiki perahu, yang dimana mereka akan memainkan musik jazznya di tengah Sungai Kalimas. Bagi para pengunjung yang ingin menikmati musik alunan jazz seksi ini bisa berkunjung ke Taman Apsari dengan membeli tiket Rp4.000 dan untuk menaiki perahu. Nah, di sini VJC atau Fusion Jazz Community sedang melakukan persiapan untuk akan tampil di perahu, di atas perahu ya. Nah, di sini ada sekitar 8 sedikitnya 8 ya, 8 saksofon yang akan memainkan lagu-lagu di perahu, di atas perahu nantinya. Nah, bagi kalian yang bingung untuk mengisi weekend, bisa langsung berkunjung di sini guys, di taman, tepatnya di Taman Prestasi, dan untuk membeli tiket di Dermaga, di mana di sini akan ditampilkan band musik jazz. Nah, ini kita sedang melihat persiapan Fusion Jazz Community yang berlatih sebelum tampil nanti di perahu. Sebagian dari penampil juga sudah menaiki perahu. Nah, mereka sudah menaiki perahu. Nantinya kita akan ikuti mereka untuk menaiki perahu. Nah, salah satu lagu yang sedang dinaikkan adalah lagu ikonik Surabaya. Berbagai negara di mana memainkan musik jazz di tengah Sungai Kalimas ya, di mana dalam rangka menghidupi wisata sungai ikonik di Surabaya ini. Jadi bagi Tribuners, khususnya warga Surabaya yang ingin mengisi weekend liburan kali ini, bisa berkunjung ke Taman Prestasi untuk melihat sajian musik seksi yang ditampilkan oleh Fusion Jazz Community dengan biaya Rp4.000. Nanti pengunjung akan juga menaiki perahu, di mana bisa menonton tampilan mereka. Nah, di sekitar ini sudah ada beberapa pengunjung yang sudah siap-siap untuk melihat konser unik ini dan siap untuk menaiki perahu. Nah, untuk jamnya, waktunya ini dimulai dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti. Jadi untuk teman-teman bisa langsung datang aja ke Taman Prestasi sampai konser ini nanti digelar hingga jam 8 malam nanti. Nah, beberapa lagu yang dimainkan, di mana lagu-lagu khas dari Surabaya. Nanti kita akan juga ikuti mereka untuk tampil di atas perahu. Nah, dari para pengunjung terlihat tampak antusias. Mereka juga menunggu mereka untuk tampil, tidak hanya dari kalangan dewasa maupun remaja, tapi juga anak-anak juga antusias melihat. Fusion Jazz Community sedang berlaku. Mantap ya guys. Oke,
menantikan juga tampilan mereka di tahu ya. Oke, jangan lepas dari live kami karena nanti kita akan juga ikuti mereka ke tengah perahu. Jangan cabut dengan live streaming kita. Nanti kita juga akan ikuti mereka untuk menaiki perahu. Nah, di sini nanti konsepnya ada dua perahu, yang dimana satu perahu ini diberisikan 8 orang yang menyanyikan saksofon. Oke, yuk kita ikut beranjak ke perahu tersebut. Habis ini. Untuk lokasinya ada di Taman Prestasi Surabaya. Bagi kalian yang bingung bisa langsung berkunjung ke sini. Salah satu bandnya sudah. Nah, satu perahu diisikan para band yang juga mengisi di sini. Nah, yuk kita pantau langsung operator yang ada di perahu satunya. Ada satu perahu lagi yang akan mengangkut mereka. Nah, ini kita masih menunggu. Jadi bagi para pengunjung atau tribuners, khususnya warga Surabaya yang ingin mengisi waktu luangnya, yuk mampir ke Taman Prestasi untuk melihat tampilan dari Jazz. Nah, sebelum menaiki perahu mereka sedang berlatih di Taman Prestasi yang terdiri dari 8 saksofon. Persiapan musik
dari PJS Community. Mana perahu masih menunggu. Nah, dari beberapa personel ini ada sekitar 8 personel dari saksofon yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan koordinatornya, dari koordinator FJS Community yaitu Pak Ucok. Kita juga akan mewawancarai langsung beliau bagaimana terkait gelaran acara ini dan juga konsep yang akan disajikan. Ya, masih menunggu Pak Ucok, masih berdiskusi. Ada penonton sudah, satu perahu sudah. Tinggal ikut masuk aja. Iya, Pak Ucok, ini konsepnya menarik ini. Ini live ya? Iya. Iya, Pak Ucok, bisa diterangkan untuk konsep yang menarik ini, Pak Ucok, bagaimana? Ya, sebetulnya kita cuma membantu program pemerintah Kota Surabaya aja. Di sini ada lahan bagus. Ya, tapi selama ini kan hanya diisi oleh ya band begitu ya, yang dimana band ini hanya sebuah grup saja. Kali ini yang diberi kesempatan adalah sebuah komunitas. Komunitas mempunyai member, mempunyai masa tersendiri. Jadi kita mencoba membantu pemerintah kota membuat sebuah tagline yang dimana ini menarik dan mungkin belum pernah dilaksanakan dengan adanya teman-teman dari Saks United, gabungan antara IHSG dan Brass Team, lalu ada band yang sudah mempunyai album, kita ajak turun ke ngintir ya, istilahnya ngintir nih, kita mau ngintir ke Kalimas. Ya, berapa lagu yang akan dibawakan nanti? Kita mulai jam 6 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Tapi untuk pembukaan opening jazz, floating jazz itu sebentar lagi kita langsung ngintir. Oke. Okay. Nah, ini baru pertama kali ya. Baru pertama sebenarnya kali ini. Bahkan mungkin di negara lain baru di Kalimas. Baru di Kalimas, Surabaya ya, ya. Ya. Nah, untuk kedepannya mungkin ada pertunjukan yang ya, unik lagi. Kedepannya kita banyak konsep-konsep yang menarik yang lainnya. Itu pasti kita sajikan. Ya, termasuk di Kalimas juga ya, kan di situ. Semoga kita di Kalimas. Setelah kita tunjungan, sekarang kita ke Kalimas. Oke, siap. Terima kasih, Pak Ucok. Yuk. Ya, kita tadi wawancara dengan koordinator dari Fusion Jazz Community. Yang di mana sebentar lagi akan bawa lagi.
nanti bagi para pengunjung yang ingin melihat ini bisa. Menunggu dari perahu satunya, nanti kita akan lihat mereka di tengah menyisiri ya di sungai Kalimas.